Dan semua keenam gongseng ini adalah gongseng untuk dogi ya. Ini semuanya ini terbuat dari kulit sapi ya. Jadi kulit sapi itu bahan dasarnya bagus. Jadi kalau ketika dia gongseng ini kena hujan atau kena panas, dia tidak mudah berkelupas ya. Nah, pemirsa Hobi Seni Channel lah. Ini di depan saya ini adalah gongseng pertama ya yang akan saya review. Nah, ini gongseng ini dipergunakan untuk dogi ya. Ini untuk dogi ukuran dewasa yang agak sedikit besar ya. Dan gongseng ini berwarna hitam ya kan, nah, dengan mempunyai lebar ke bawah ini sekitar 6 cm. Serta panjang gongseng ini ya, panjang total semuanya sekitar 52 cm nih kan. Nah, ini berbagai macam pernak-perniknya ya, seperti yang ini adalah pernak-perniknya. Sepanjang gongseng ini terdapat pernak-perniknya semuanya nih, semuanya dari ujung sampai ke belakang juga sama pernak-perniknya ya. Jadi kayak seperti anting-anting gitulah. Dan ini modelnya model lipat ya, jadi gongseng ini bisa dikecilkan atau dilebarkan ya. Model seperti sabuk seperti ini ya. Ini keren sekali ya kan. Ini untuk dogi ukuran yang dewasa ya. Nih warna hitam, dan tapi ini selain hitam juga ada warna yang lainnya seperti warna coklat ya kan ya. Seperti itu nih, keren sekali ya. Ini gongseng buat dogi warna hitam nih, dengan pernak-pernik di seluruh bagiannya. Pernak-perniknya cakep banget ya, kayak anting-anting gitu. Ini modelnya juga model lipat kayak sabuk, jadi bisa dipanjangkan, bisa diperkecil juga nih, cakep ya. Nah, ini gongseng pertama untuk dogi ya yang saya review. Nah, kalau yang ini sama juga ya, ini gongseng untuk dogi juga, ini sama untuk jenis dogi pitbull yang agak sedikit besar ya, dengan mempunyai panjang kira-kira 65 cm ya, dan lebarnya juga ini sekitar 8 cm ya, dari atas ke bawah nih. Modelnya juga ini model sabuk ya, jadi bisa dikecilkan, bisa dipanjangkan nih, cakep ya. Ini yang ini warnanya coklat. Kalau yang tadi warnanya hitam, dan yang ini warnanya coklat nih, keren sekali ya. Nih, dengan pernak-perniknya sama juga seperti yang tadi, dari sepanjang dari depan ke belakang pernak-perniknya penuh ya, full nih. Nih, ini jadi menambah keren gongsengnya, pernak-perniknya ya, cakep banget. Ini juga nih sama seperti yang gongseng yang tadi, ini terbuat dari bahan kulit sapi ya, jadi kalau bahan kulit sapi ini kuat ya, tidak berbeda dengan bahan dari kulit kerbau atau yang lainnya yang kalau udah lama belah-belah, dan kalau kulit sapi ini tidak mudah belah, dan nanti perawatannya juga gampang lah, mudah, simpel ya. Nih, cakep sekali ya, ini gongseng dogi untuk jenis pitbull ya. Panjangnya 65 cm, lebarnya sekitar 8 cm, keren sekali ya. Nih. Ini diameternya juga bagus, warnanya coklat kayak gini ya, cakep banget, kuat nih, jajanan awet ya kan. Nih, keren. Ini gongseng dogi kedua ya yang saya review. Nah, ini gongseng yang ketiga ya. Gongseng ketiga ini sama tadi seperti yang gongseng yang pertama, cuma berbeda warnanya ya. Nah, ini warnanya coklat, kalau yang pertama tadi warnanya hitam ya. Nih, keren juga, sama modelnya juga sama ya, model sabuk atau model lipat, jadi bisa dipanjangkan, bisa dikecilkan juga nih gongseng ya, keren sekali ini. Dan pernak-perniknya juga penuh, sama seperti yang ke satu, kedua, ketiga tadi, sama ini pernak-pernik penuh ya antingannya, jadi keren sekali, jadi menambah keren doginya. Ini panjangnya sama ya seperti yang gongseng yang pertama, 50 cm kira-kira, dan kalau lebarnya dari atas ke bawah ini sekitar 6 sentian ya. Ini keren sekali. Bahannya juga sama ya seperti yang pertama kedua tadi, ini bahannya dari kulit sapi ya kan. Jadi
tidak mudah retak atau berkelupas lah ini kan, walaupun kena hujan atau gimana pun ini tetap awet ya kan. Dan perawatan juga sama ya, simple sekali nih. Fungsi ini yang terbuat dari kulit sapi ini cukup dioles sama minyak goreng ya kan. Nah, nanti dia minyak gorengnya itu menambah jadi meresap ke kulitnya. Jadi kalau ketika kena hujan si airnya tidak langsung nempel di gongsengnya ya itu. Nih keren sekali ya. Ini cakep ya kan, penang-peningnya pool nih, penang-peningnya pool dari belakang ke depan pool nih ya kan. Nah ini gongseng yang buat dogi untuk yang ketiga ya yang saya review. Nah dan kalau yang ini gongseng buat dogi juga sama ya, gongseng keempat nih yang akan saya review. Dan ini gongsengnya agak sedikit kecil ya, tapi modelnya juga sama seperti yang tadi, yang pertama, kedua, ketiga. Ini modelnya sabuk, jadi bisa dipanjangkan, bisa dikecilkan juga ya. Pernak-perniknya juga ini sama seperti dari depan ke belakang semuanya full pernak-pernik ya kan. Nah, ini untuk gongseng ini untuk dogi yang ukuran kecil ya. Karena ini gongsengnya kecil, jadi untuk dogi yang kecil. Nih, ini warnanya coklat ya, keren juga. Sama ini sama gongseng yang satu, kedua, ketiga tadi bahan dasarnya dari kulit sapi juga sama ya. Nih, keren sekali ya. Cakep banget ya kan, pernak-perniknya full, modelnya sabuk. Nah, dari perawatan juga sama seperti yang tadi, tidak jauh beda. Nah, ini jajanan awet ya. Jadi ini bisa sampai dipakai sampai kira-kira 4 sampai 5 tahun ini masih awet ya kan. Jadi tidak akan kulitnya tidak akan belah-belah atau gimana kalau kena hujan juga, ini awet ya nih. Keren sekali ya. Nah, ini gongseng keempat ya yang saya review untuk dogi nih, khusus dogi ya. Ini keren ya. Nah, kalau ini gongseng kelima ya. Ini lebih kecil dari gongseng yang keempat tadi. Nah, ini gongseng juga untuk dogi juga, tapi ini untuk dogi yang anaknya ya, yang baru ya kita kan 2 bulan atau sebulan baru lahir nih. Ini karena kecil banget. Bahan dasar juga sama seperti yang tadi, yang ke-1 sampai ke-4 sama dari kulit sapi juga sama. Ya kan, tapi ini lebih kecil, pernak-perniknya juga sama ya, tidak jauh beda. Ini cakep banget ya kan. Ini modelnya juga lipat sambung. Ya, ini panjangnya kira-kira 50 cm ada ya kan. Kalau lebarnya sekitar 3 cm ada nih, keren sekali ya. Ini cakep. Nah, ini gongseng kelima ya yang saya review untuk dogi ukuran yang anaknya atau yang masih kecil nih. Ya kan, modelnya sabuk nih, keren sekali ya. Nah, kalau ini gongseng ke-6 ya yang saya review. Warna juga sama coklat ya kan. Ini gongseng buat dogi juga sama. Sebenarnya ini gongseng ini sama gongseng yang tadi ke pertama sampai ke-5 itu sama aja, tidak jauh beda, tapi dia mempunyai model yang berbeda nih kan ya. Bisa kita lihat ya, modelnya berbeda, bentuknya juga beda. Kalau pernak-perniknya sama, ini sama kulit, bahan kulitnya juga sama kulit sapi ya kan, tapi ini cuma berbeda bentuknya aja, modelnya aja nih, keren sekali ya. Modelnya ini lipat juga, sabuk juga sama seperti yang tadi, cuma model ininya berbeda ya nih, keren sekali ya. Nah, ini kira-kira panjangnya kira-kira 50 cm lebih ya. Nah, lebarnya kira-kira ada 6 sentian ya kan. Ini untuk dogi yang sedang lah ya kan, umur kira-kira udah agak sedikit dewasa nih, keren ya. Ini sama pernak-perniknya dari belakang ke depan nih sama juga ya. Wow, pernak-pernik ya seperti anting ini fungsinya untuk menambah mewah, menambah pernak-pernik di ketika dipakai oleh anjingnya itu ya, doginya itu ya nih, keren sekali. Nah, jadi pemirsa Hobi Seni Channel ya, tadi itu adalah ke-6 gongseng ya yang saya review, dan semua ke-6 gongseng ini adalah gongseng untuk dogi ya. Ini ada yang model kecil untuk anjing dogi yang kecil ya. Ini yang warna hitam ini untuk dogi yang agak sedikit besar kayak pitbull atau yang lain-lainnya. Ini yang sedang, ini juga yang besar ya kan. Ini yang sedang dan ini yang agak sedikit besar sedikit ya nih. Nah, ke-6 gongseng ini semuanya ini terbuat dari kulit sapi ya. Jadi kulit sapi itu
bahan dasarnya bagus, jadi kalau ketika dia gongseng ini kena hujan atau kena panas, dia tidak mudah berkelupas ya. Dan perawatannya juga ini mudah, simple. Jadi cukup dikasih minyak goreng, dioleskan minyak goreng seluruh gongsengnya ini, terus dibiarin. Jadi nanti minyak goreng ini meresap ke kulitnya, jadi ketika kena hujan atau kena panas, dia langsung membuat tahan lama, awet ya gongsengnya nih, keren sekali ya. Semua ini gongseng ini harganya murah meriah ya. Jadi untuk pemirsa hobi seni channel atau siapapun yang melihat video ini dan berminat dengan gongseng yang tadi, gongseng untuk dogi yang saya review tadi, silahkan bisa menghubungi nomor HP, dan nomor HP-nya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ya. Dijamin ini gongseng untuk doginya kualitasnya mantap dan tahan lama, awet, dan harganya juga dijamin murah ya kan, keren sekali ya. Dan juga nanti apabila pemirsa pengin request dengan model gongseng tersendiri atau punya gambar tersendiri, bisa langsung dikirim gambarnya, dikirim melalui WA ya nanti. Nah, bisa nanti di request dan harganya juga mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau yang udah jadi seperti ini semuanya ada 6 gongseng ya. Nah, keren sekali ya. Dan mungkin itu aja review dari saya tentang gongseng untuk dogi ya. Dan nantikan video menarik lainnya seputar dunia domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.